Setelah mangkir, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 1 Juli 2024, mendatang. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Yusuf Warsyim, mengungkap alasan Polda Jabar tidak hadir di sidang sebelumnya. Menurutnya, kepolisian yang bersangkutan saat itu ada kegiatan lain. Dia menyebut, tim bidang hukum, Bidkum, Polda Jabar harus menghadiri kegiatan lain karena sudah dijadwalkan sebelum adanya pengumuman sidang pra-peradilan Peggy. Kendati demikian, Yusuf tidak menjelaskan kegiatan apa yang harus dihadiri Bidkum Polda Jabar tersebut. Ia memastikan, alasan Polda Jabar tak hadir bukanlah karena belum siapnya naskah jawaban untuk menjawab gugatan dari pihak Peggy. Sebelumnya, Polda Jabar juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi sidang pra-peradilan Peggy. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan tim kuasa hukum dalam menghadapi pengacara Peggy. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.